Dwi Suwarni. Usia saya sekarang 40 tahun dan saya tinggal di Taipei, di kota Sinbeto. Kebetulan bekerja di Taiwan sudah 6 tahun lebih dan saya mendukung banget acara Indosuara Mencari Bakat yang terdalam ini karena hobi saya banyak selain nari, masak dan juga fashion show, drama, seperti itu. Jadi ada kesempatan bagus dari Indosuara untuk hari libur, mengisi hari luang untuk PMI, Buruh Migran Indonesia. Jadi saya sempatkan untuk ikut karena walaupun kita sesibuk apapun kerja, mencintai kesenian adalah mewariskan kebudayaan bangsa kita dimanapun berada. Oke, semangat ya Mbak ya. Halo, selamat siang nih. Siang apa pagi nih? Siang. Salam kenal ya. Nama saya Dwi Suwarni. Saya bekerja di Taiwan sudah kurang lebih 6 tahun. Tepat di Taipei. Kali ini saya ikut adu bakat dari Indosuara. Karena hobi saya nari, fashion dan masak. Kebetulan di sini kan waktunya cuma 5 menit, jadi saya ambil buat nari aja. Dan Indonya di mana? Indonya Surabaya. Surabaya. Ya. Daerah mana? Tak lepas aja ya. Lupa. Ya Surabaya, Jawa Timur. Malang atau Sidoarjo? Sidoarjo. Oh, sekitar Gedangan lah. Juanda 15 menit. Taipei mana? Taipei-nya di saat ini di Sinbeto. Sinbeto. Gitu. Mau nunjukin banget apa? Nari. Kenapa nggak masak? Kan tadi katanya bisa masak kan? Iya, waktunya tuh kan. Wah, padahal saya suka banget masak. Nanti kalau bisa bakat masaknya di belakang aja langsung bawain kalau udah matang. Oke. Cumi hitam yang tahu tak cumi hitam? Aku punya menu andalan. Apa tuh? Bandeng presto. Bandeng presto. Belum ada ya? Itu orang Banten loh. Bandeng presto loh. Iya, di sini belum ada kan? Sidoarjo yang terkenal kan? Memang ada di Semarang bandeng presto, tapi Sidoarjo juga banyak stand bandeng presto yang khas itu. Bandeng presto sarang burung. Oh, jadi selain dibalut gitu, krip bebek presto. Semuanya presto. Presto. Kan lunak. Biar enggak sampingnya pas ya. Jadi udah lunak dagingnya. Oke. Oke. Silakan. Thank you.
Oke. Ini lagunya Sunda. Ini enggak masak ini. Iya, maksudnya karena ini. Ini adat mana, Mbak? Namanya apa? Tari apa kalau saya boleh tahu? Ini kan bukan Sunda aja, ada yang Tokecang bukan? Iya, namanya tari apa kalau disebut? Tari kolaborasi dari Tokecang sama Manuk Dadali. Kalau kostumnya dari mana? Kalau kostum sendiri? Iya. Apa kak? Daerah mana? Oh, enggak daerah mana? Iya. Soalnya kan buat sendiri. Berdaya bukan. Saya cari di Dayak bukan kayak gini, cuma kan tinggi-tinggi itu yang coklat itu. Okay. Gitu. Terus itu bikin sendiri ya? Iya. Apa kayak apa? Jari-jari. Iya. By the way, itu tato asli. Tadi dikasih teman-teman di sini. bukan. Oh. Nanti bisa dihapus aja. Ya. Iya. Oke. Kok ada tari saman? Dulu pernah nari tak saman. Saman? Iya, tari Aceh itu. Cuman kalau saman sendiri nggak bagus. Ingat tari gerakannya gimana? Ingat. Coba gimana? Kayak gini, tegak musiknya. Oh iya, benar-benar. Ada lagi saman yang Jawa Timur itu, yang pakai kayak hosi dalam itu. Ler-i-ler-ler-i-ler. Oke. Itu dibikin saman. Sekarang banyak yang, apa sih, di bukan tari paten lah. Iya. Kayak dance gitu. Kalau kayak paten kayak gandrung gitu, kostum dan tariannya harus sesuai. Okay. Tapi saya belum punya soalnya. Tari Bali juga suka. Kalau Mbak Vita, gimana Mbak Vita? Menurut kamu gimana? Menurut aku sih oke ya. Cuma kayaknya kamu bisa ya? Gak bisa. Coba tadi gerak begini. Sedikit pas, sedikit. Gimana? Sedikit yang tadi. Gimana Mbak? Ajarin makeup. Sini. Mbak Vita yang cocok, saya emang gak bisa, saya gak bisa tes sih Mbak. Mas Den. Mbak Vita gak bisa, Mbak Vita. Nah itu tuh. Mbak Dwi Suwarni ya? Iya, makasih. Mbak, maaf ya. Mau tanya. Itu anak kecil siapa ya? Maaf. Anak adik. Adik saya, orang Taiwan. Iya, Renantu. Makanya kulitnya halo. Seperti orang Indonesia. Halo. Halo. Ini dia sama Minzu. Sen Cu. Lihat. Di saya. Udah ban. Tahu. Asli ya. 5,5 tahun. Salim dulu. Terima kasih. Dia suka nari, suka nyanyi. Oh, melihat. Suka salawat. Aku ada masukan sedikit sih, Mbak ya. Untuk next kalau mengikuti lomba seperti ini tuh tatapannya tuh ke depan. Iya. Jangan suka menunduk. Terus gerakannya tuh harus di luar kepala. Tadi mbaknya kayak mikir. Gak, mas tak bilang mikir. Ini harus gimana, kayak gitu. Okay, sip. Makasih banyak. Iya, sebelumnya. Kalau bisa, maksudnya apa ya? Menyesuaikan pada lagu-lagunya itu, misalnya lagu Sunda lebih bagus lagi pakai adat Sunda. Adat Sunda. Iya, jadi kayak jaipong kan juga kan enak gitu. Iya, jaipong. Iya. Kalau misalnya kalau kostum ini, jadi orang lagunya banyak. Lagi lagi. Mas ya, pas kostum Bali itu kayak ya. Sudah dikasih. Mas, Jackie. Oke, Mbak Dwi. Terima kasih. Semangat ya, semangat. Sukses.
mantep banget nih, walaupun masih tadi 40 tahun katanya, tapi jogetnya, narinya tuh masih mantep banget ya. Gimana tadi Mbak perform di dalam? Ya lumayan grogi hari ini, nggak tahu kenapa mungkin ya, biasanya tuh oke aja, hari ini lumayan nervous juga, jadi agak mengingat-ingat kayak ketinggalan musik gitu, tapi nggak apa-apa sih karena memang setiap kebetulan kemarin lagi agak nggak fit, jadi seneng banget walaupun udah bisa tepat waktu datang ke Indo Suara dan mengikuti acara ini walaupun ada nervous juga. Oke, tapi semangat terus ya Mbak ya. Lalu. Oke.